Halo guys, balik lagi dengan gue Gusti Rido di channel ANGR. Dan di video kali ini gue balik lagi untuk nge-review sebuah barang. Ya, ini adalah Brica Bepro Alpedition Mark 3S ya, Mark 3S. Dan di sini kalau kalian lihat di sini sudah ada dua barangnya ya. Nah, di sini perbedaannya apa? Yang sini kalau kalian lihat nih ya, fokus. Nah, ini adalah Grey Edition, yaitu keunggulannya adalah super wide-nya. Dan yang satunya ini ya, ini adalah Black Edition-nya, yaitu keunggulannya adalah Electronic Image Stabilizer atau EIS gitu singkatannya. Jadi gimana nih action cam-nya ini hasilnya seperti apa? Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, di dalam kotaknya di sini ada terdapat unit Bepro-nya dan ada kartu garansi dan ada juga remote control-nya dan ada strap dan ada base mount with adhesive dan ada microphone, ada juga kabel adapter dan adapternya, ada buku manual, ada stiker dan juga kain lap. Dan juga berbagai macam aksesorisnya. Untuk build quality-nya ya, ini build quality-nya Bepro ini dia itu terbuat dari plastik. Kalau kalian ketok nih ya, nih mudah-mudahan kedengaran nih. Nah, ini terbuat dari plastik semuanya, tapi dia kayak finishing-nya di luarnya itu kayak ada rubber-rubbernya gitu ya. Jadi ini menurut gua udah bagus banget untuk build quality-nya plastik, tapi di luarnya itu kayak ada rasa-rasa rubber-nya gitu. Jadi kayak kelihatan premium banget nih si Bepro Alpha Mark 3S ini. Ya, keduanya sama tuh build quality-nya. Dan untuk port-portnya ya, atau tombol-tombolnya semua, ini keduanya sama, persis banget, nggak ada bedanya. Ya, jadi gua jelasin kalau di bagian depannya, di sini kita kayak dapat ya lensa kameranya. Dan terus ada tombol on-off-nya. Ini tombol on-off dan ada layarnya juga nih. Layar monokrom buat ngasih tahu info-infonya gitu. Kayak wifi udah nyala atau belum nyala ya, kayak gitulah pokoknya. Terus di samping kanannya ya, kalau kita lihat dari belakangnya ini, kalau di bagian kanannya itu dia ada tombol atas dan tombol bawah. Nah, tombol atas itu fungsinya buat kalian ke menu gitu. Jadi kalau kalian mau ke setting atau mau ke manapun ya, kalian tinggal tahan aja lama-lama di tombol atasnya ini. Terus di tombol bagian bawah ini adalah untuk nyalain mic-nya ya, nyalain mikrofonnya. Dan di sini juga ada lubang speaker. Kalau kalian lihat nih kayak kecil-kecil dia. Dan di bagian atasnya ini adalah tombol tombol record-nya ya, dan juga untuk aktifin wifi-nya. Jadi kalau kalian tahan sekitar 3 detik atau 2 detik gitu, nah itu wifi-nya sudah nyala gitu. Dan di bawahnya itu adalah port baterai ya, kalian bisa masukin baterai dan juga masukin ke tripod gitu ya. Dan di samping kirinya kalau dari belakang ini ada USB micro biasa, USB micro biasa, terus ada micro HDMI ya. Terus ada juga jack, terus juga ada slot micro SD bro. Jadi, dan di belakangnya sudah ada layarnya juga, yaitu TFT ya, TFT LCD. Jadi itu aja untuk port-portnya dan semua tombol-tombolnya untuk Brica Bepro Alpha Edisi Mark 3S ini. Terus untuk baterainya, dia itu kapasitasnya udah 1000 mAh. Jadi kita buka dulu baterainya, ini dia model baterainya nih, biar kalian lihat nih ya, gua perdekat nih, dia baterainya bro ya. Jadi ini adalah baterainya si Brica Bepro AE3S ini. Dan untuk lensanya nih ya kan, nah di sini kan ada perbedaannya tuh ya, kalau untuk jenisnya, kalau kayak yang gray itu super wide, yang black itu adalah EIS-nya ya. Tapi kalau di dalam kotaknya itu kayak kelihatan ada tulisannya, dia itu sama-sama 170 derajat tuh lebar wide-nya, sama-sama. Jadi
Nggak ada bedanya tuh kalau dari tulisannya. Tapi setelah gua tes, memang yang gray ini sedikit lebih lebar ya. Sedikit aja, kayak nggak terlalu nggak terlalu lebar banget gitu. Jadi sedikit aja perbedaannya si black dan si gray ini. Jadi si gray ini lebih lebar. Tapi kalau yang black ini, dia tuh menangnya di electronic image stabilizer-nya. Jadi kalau kalian segoyang apapun, dia tuh bisa ngestabilin gitu, kalau si Bepro Black Edition ini. Dan untuk kameranya sendiri ya, ya kan kita nyari action cam itu ngelihat hasil gambarnya ya. Dan kameranya ini dia udah 12 megapiksel. Jadi kalau untuk foto ini menurut gua udah cukup ya dengan 12 megapiksel. Dan untuk videonya sendiri ya, untuk sensor kameranya dia itu sudah pakai Sony Exmor R image sensor. Jadi untuk kualitas videonya sudah tidak diragukan lagi. Jadi nanti kita lihat aja di belakang video ini hasil kualitas videonya ya. Jadi kita lanjut. Kamera ini juga udah tahan air kalau kalian pakai case anti airnya nih ya. Jadi dia udah waterproof sampai kedalaman 40 meter. Jadi kalau kalian yang punya hobi diving atau ya apa sih namanya free dive atau apa gitu ya namanya, kalian udah cocok banget nih pakai kamera ini karena dia sudah disediakan case waterproofnya. Jadi dia udah bisa sampai kedalaman 40 meter. Jadi menurut gue itu udah dalam banget ya. Jadi gue ada pengalaman, gue diving itu kedalaman 12 meter aja itu udah dalam banget ya, udah sakit tuh telinga, apalagi 40 meter tuh udah dalam banget. Jadi ini menurut gue udah bisa dibawa diving untuk ngerekam di bawah air kayak ikan-ikan atau kayak kura-kura, lumba-lumba gitu ya. Nah untuk resolusi videonya nih ya, kedua kamera ini dia udah bisa ngerekam di resolusi 4K. Jadi dia udah bisa rekam 4K di 30fps. Dia cuman bisanya di 30fps. Dan resolusi keduanya itu ada di Quad HD ya, di 2,7K. Dia juga masih 30fps juga. Tapi kalau di Full HD-nya, di 1080p, dia udah bisa ngerekam di 120fps. Jadi kalau kalian ngerekam Full HD mau bikin slow motion, dia udah bisa. Menurut gua 120fps itu udah bisa kita bikinin slow motion gitu. Apalagi kalau kalian turunin lagi resolusinya ke 720p, dia udah bisa bikin extreme slow motion ya. Karena di 720p dia sudah disediakan di 240fps. Nah bayangin tuh, FPS-nya udah banyak banget ya di 240. Jadi kalian bisa bikin slow motion yang lambat banget dengan menggunakan resolusi 720p. Jadi itu dia resolusi videonya dari Brica Bepro 5 i3S ini. Dan kalau kalian mau konekin kamera ini ke smartphone kalian, kalian bisa pakai aplikasinya, yaitu adalah Bepro AE3S kalau nggak salah di Playstore-nya. Dan untuk cara konekin Brica terus ke HP-nya ya, caranya tinggal tahan nih yang atas, tahan sampai dia muncul nama WiFi dan nama passwordnya. Nah ini muncul tulisan WiFi sama passwordnya. Terus kita langsung buka HP aja. Ya, kita buka HP sampai dia muncul nih, Bepro AE3S kita konekin. Langsung kita rubah WiFi-nya, terus langsung kita buka aplikasinya. Nah, aplikasinya itu yang gambarnya kayak gini nih. Terus kita langsung buka aja. Ini dan sudah connect nih tulisannya Bepro AE3S. Langsung kita pencet aja shoot. Dia langsung connect. Dan kita tunggu sampai dia connect. Dan dia langsung connect nih ke Bepro-nya nih. Ini gua nih kelihatan. Gua lagi syuting ya. Jadi kayak gitu cara konekinnya. Si Bepro ini dia udah nyediain paketan ada free remote control-nya. Jadi kalian bisa nge-remote atau nge-apapun ya, nge-record atau apa gitu, bisa menggunakan remote control-nya. Jadi kayak gitu dia. Dan tanpa perlu banyak basa-basi ya, kita udah kasih tahu fitur-fiturnya dari Bepro. Jadi kita langsung lihat aja hasil videonya dari Bepro yang gray dan yang black ya. Jadi kita langsung masuk aja, kita lihat hasil videonya. Halo, jadi di sini gua lagi nyoba Bepro 5 AE3S yang gray edition ya, yang super wide. Dan di sini
gua pakai resolusi yang 4K 30fps dan juga sudah gua pasangin mic-nya. Jadi gimana menurut kalian kualitas gambar dari Bepro 5 yang grey ini? Dan yang kedua ini adalah hasil dari Bepro 5 i3s yang black edition, yang ace gitu ya. Jadi di sini gua pakai sama-sama 4K di 30fps dengan kualitas videonya gua pilih yang tinggi dan ketajamannya yang sedang-sedang aja. Gua nggak mau terlalu apa kayak ketajamannya yang tinggi juga karena takutnya tajamnya jadinya maksa gitu. Jadi gua pakainya yang sedang. Jadi gimana nih perbandingannya antara yang grey sama yang black sekarang yang gua pakai? Nah, kalian bisa bandingin nih hasilnya di keduanya. Dan segitu aja untuk review kali ini, tapi di sini ada sedikit info yang ketinggalan. Kalau si Brika ini dia ada modenya nih, ada mode burst foto dan juga loop video. Jadi dia sudah ada fitur-fitur tersebut. Dan oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye bye.